Sebuah kafe baru dengan konsep outdoor bernama Cafe Grande akan resmi dibuka di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kafe ini menawarkan berbagai menu menarik yang merupakan perpaduan antara Western food dan Indonesian food, serta minuman yang berbeda dari kafe-kafe lain di Kota Palopo. Owner Cafe Grande, Darwis, mengatakan bahwa konsep outdoor dipilih karena ingin menghadirkan suasana yang berbeda bagi para pengunjung dengan menciptakan suasana yang asri dan nyaman. Bikin konsep itu outdoor murni seperti yang ada sekarang dengan konsep yang berbeda dengan yang lain di Palopo. Untuk menu makanan, Cafe Grande menawarkan perpaduan antara menu Western atau makanan khas negara barat dan Indonesian food. Beberapa menu Western yang ditawarkan antara lain pizza, pasta, dan ayam betutu. Sedangkan untuk menu Indonesian food, kafe ini menawarkan berbagai macam hidangan khas Indonesia seperti bubur ayam, nasi kuning, dan lontong sayur. Total menu yang bakal disiapkan pada grand opening sebanyak 82 menu. Sementara untuk minuman, Cafe Grande memiliki lebih dari 30 jenis yang bisa menjadi pilihan pelanggan. Minuman yang ditawarkan mulai dari kopi, teh, hingga berbagai jenis jus. Salah satu minuman yang bakal tersedia di Cafe Grande adalah kopi pisang. Sementara namanya, minuman ini dibuat dengan olahan kopi, pisang, dan gula merah. Rasanya yang manis dan gurih membuat minuman ini diperkirakan akan menjadi salah satu minuman andalan di kafe ini. Darwis mengatakan bahwa target pasar Cafe Grande adalah masyarakat lokal Kota Palopo. Ia berharap kafe tersebut dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Berubah mindsetnya orang-orang kalau kopi itu bukan cuma pahit dan manis. Jadi kopi itu bisa kita kreasikan. Ada yang rasanya seperti pisang, begitu diminum terakhir ada rasa pisang terakhir, ada yang rasa kopi juga bisa dibikin rasa asin-asin gitu, terus kayak ada begitu diminum ada gula merahnya, ada pandannya. Adalah yang berbeda dari kami. Dengan konsep yang berbeda dan menu yang unik, Cafe Grande berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata kuliner favorit di Kota Palopo. Sulfikri dan Jun Sain mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.